Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi dan pengacara Izu Islam Mazlan mengakui dia dan isteri Nurina Fila Waharudin atau Awin kini sedang mencari waktu yang sesuai untuk fokus terhadap perawatan persenyawaan iaitu IVF sebagai satu usaha untuk mendapatkan zuriat. Namun untuk melakukan rawatan tersebut, beliau dan isteri disarankan oleh doktor untuk mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum menyambung semula rawatan berkenaan, meskipun sebelum ini terpaksa menghentikan rawatan itu akibat jadual yang terlalu padat. Saya dan Awin, alhamdulillah, keputusan semuanya baik. Cuma doktor pesan memang kita kena ada masa dan set betul-betul masa untuk rehat dan sambung lagi. Sebab kalau kerja je dan tak ada masa yang betul-betul untuk rehat, dia akan ganggu dan berkemungkinan juga akan tak jadi. So, kalau boleh kita nak buat terus jadilah kan, kalau tak boleh kena betul-betul cari time, katanya. Sementara itu, Izu mengakui untuk melakukan rawatan IVF, beliau dan isteri memerlukan jangka masa sekurang-kurangnya 9 bulan. Dan beliau juga menjangkakan akan menjalani proses tersebut pada tahun ini bergantung kepada keadaan dan komitmen kerjanya. Sekarang ini jadual sampai hujung tahun sudah disusun, so memang plan kami cuba kosongkan sekurang-kurangnya 9 bulan untuk IVF ini. Iyalah, nak buat IVF ini bukannya mudah, kita tak boleh terhula-hula lepas jalani rawatan, benda tu semua kena jaga. Tanggungjawab yang ada pun kena lunaskan, insya Allah kalau sempat hujung tahun ini. Tapi kalau tak sempat, memang kena plan baliklah, jelasnya. Walaupun usia perkahwinan kini mencecah 9 tahun, bekas ahli kumpulan 14 ini berkongsi pernah berasa sedih dengan ujian zuriat ini, namun tetap bersyukur kerana dikurniakan istri sebagai sumber kekuatan yang paling kuat untuk dirinya. Justru itu dia percaya soal rezeki itu semuanya sudah ditentukan Allah. Kalau tanya saya sedih ke tak, saya jawab tak. Awal-awal dulu mungkin cuma rezeki anak tu belum dapat, tapi Allah beri rezeki kesihatan dan itu saya patut bersyukur. Kalau ditanya pasal kekuatan, saya bersyukur sebab Allah temukan saya dengan Awin. Sebenarnya kekuatan saya yang paling kuat adalah istri saya. Yang pertama sekali dan kedua keluarga saya, serta orang-orang sekeliling dan sahabat saya. Karena mereka inilah yang sentiasa memberi kata-kata positif dan tak pernah membanding-bandingkan saya bila ada zuriat dan sebagainya. Ditanya mengenai pengambilan anak angkat pula, pasangan ini memaklumkan buat masa ini mereka tidak terfikir untuk mengambil anak angkat, karena sedia maklum tanggungjawab yang harus dipikul itu besar.